Ya baik pemirsa, sekarang kita dalam program makanan enak ala Muamalat. Saya akan mencicipi sebuah paket ikan bakar. Di sini saya akan memperlihatkan kepada Anda ada kangkung tumis yang begitu menggoda selera. Saya coba ya, rupanya ini gimana rasanya. Rasanya tak terkatakan. Ada bawang putihnya yang menggugah selera makan kita. Terus kita lihat ada ikan bakarnya di sini. Bisa kita mengambil gambar. Ikan bakar ini ternyata mengandung omega 3. Dan wah, sambal secaunya juga. Coba. Makjus. Kita lihat di sini. Kita pakai ikan bakar seperti ini, ada sayurnya juga. Sayur ini ternyata kalau bisa, maka bayangin namanya sayur rebung. Sayur rebung ini kalau bahasa Ternate, namanya sayur apa ya, Ida? Sayur hulu? Bukan. Bukan. Labu. Sayur labu. Ini ada rasa santan-santan gitu. Manis-manis, pedas gitu kan. Gak menggugah selera juga sih. Karena... dan warnanya ini menggoda makan kita, walaupun lama ya, jadi masih lama, tapi cukup memuaskan. Oke, cukup dulu ya, kita break selesai. Tinggal saya ambil gambar semua di meja. Kita tentu lupa. Walaupun cuaca yang sangat dingin dan sejuk, tetap coba rasakan air jeruknya. Ternyata kurang gula. Apalagi yang belum saya coba, oh mentimun. Ini namanya timun suri, bukan ya? Ini timun hijau biasa. Gurih. Dan terong. Warna Muamalat. Kita belum mau mencoba. Sambal yang tadi yang punya pemarwan tadi ini kita belum coba, ternyata enak juga. Ini agak keras terasinya. Sama kapulaga mungkin. Sama kapulaga lebih banyak. Ya, masih bersama saya, siapa ya, Steve yang manjur Steve ini. Pasti Anda menyesal tidak memilih ikan bakar ini. Karena paketnya lengkap, banyak, dan juga ikan pilihan. Segar dan tentu saja bisa membuat kita, begitu membuat apa lagi bawang merah ini, dilahap. Terkenakan asinnya pas, manisnya walaupun sedikit boleh. Apa ikannya? Ampun ikannya tuh tak pakai ini ya? Tak bergerak. Banyak. Dan kita tadi belum pemarwan lagi. Tapi berapa kan? Banyak sekali miring di meja. Nah, kita lari. Kita kurangi dengan kelamaan pelayanan dan kita lari. Apa itu bawang merah? Cuma bawang merahnya. Bawang merah yang dimakan mentah bisa membuat mulut bau. Jadi mendingan yang sudah direbus. Apalagi bawang putihnya ini. Wah, sayur kangkungnya memang pas. Ada bawang-bawang putih yang sudah ditumis. Wah, begitu enak sekali. Kita coba. Mantap. Terus sayur rebungnya ini juga santan-santannya lumayan.
yang paling parah tidak punya. Ada darah. Coba tunjukkan. Ada darah. Hey. Jadi dia itu kanibal. Makan hewan berdarah. Hewan itu berdarah. Paling memang paling seram sudah. Baik pemirsa, ini Mama TV. Kita beri setelah saya ikuti pesan-pesan berikutnya.